Diduga mengantuk, seorang driver ojek online tewas di tempat setelah hilang kendali hingga menabrak tembok rumah warga. Korban mengalami luka parah di bagian wajah. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Mamuju, Sukmajaya, Kota Depok. Petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi terhadap jasad korban. Petugas dari Unit Kecelakaan Satuan Lalu Lintas Polres Metro Depok yang tiba di lokasi langsung mengidentifikasi jasad korban dan meminta keterangan beberapa warga. Galuh, seorang warga mengatakan pada saat kejadian, korban berkendara seorang diri. Kondisi realnya, kalau saya cari informasi yang pasti, ada informasi sebelumnya, bahwasanya dapat informasi dari ibu, anak sudah kondisi korban sudah tergeletak di jalan. Kabarnya kenapa coba? Nabrak tembok atau gimana? Kalau lihat dari kondisinya, nabrak tembok. Tapi sendiri dia bang ya, posisi. Ya. Nah, laka tunggal berarti bang? Ya, kecelakaan. Jasad korban pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara motor korban dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Depok. Demikian laporan Damar Pamungkas dan Riyad Nur Hikmah, Garuda TV.